هذه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang hormati para guru-guru tiang, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengurus yayasan, pondok pesantren, Bapak Ibu Tiang, Inama Tiang, selaku jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Tebarang-barang bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada jelo nene mau ita malik hadir majlis pengajian. Jadi sering sampai yang tata-tata siaran dengan hadir ngaji no. Tak berniat doang, wah mau kita pahala. Apalagi tak hadir. Faham difaham, dihitung ibadah oleh Allah Ta'ala. Tak amalang di tak amalang, tetap tak mau dakwaan pahala. Apalagi faham itu. Amalang tak, malak apa sih mau tadi pengajian sih. Maka nilai plus sih, lebih dengan si lain. Nah, jadi amun tangaji non dah ngurangin dosa salah. Nah, kenapa? Kadang arak dengan jam sekenean nu kenyekana nganggur-nganggur. Jam sekenean kadang kenyekana tokol-tokol. Ibu-ibu geram tokol-tokol sekenean. Pasangannya tokol-tokol begosip. Nah, ibu-ibu lagu ini. Nah, tapi hari ini Allah berikan kita izin untuk bareng-bareng kita hadir majelis taklim, hadir pengajian. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah ta. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ita selaputa si hadir, si berniat hadir ara uzur, sindang ranglik bali menyaksikan dimanapun berada. Mudah-mudahan ita selaputa mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Inamat yang jamaah mudzakarah pengajian rahimani wa rahimakumullah hafizakumullah. Amun di takhilaf pertemuan-pertemuan sebelumnya ino bacanta tentang rukun-rukun salat. Wui, alhamdulillah. Jadi selesai rukun salat. Wah, tau pelungguh salat, gerakan rukun dan lain sebagainya. Nah, insyaallah jelone tabaca arak ternyata sunnah-sunnah simbe sunnah-sunnah no sunnah-sunnah salat ino gen ngelengkapin pahala salat ta yaminakna full pahalana yaminakna semakin belik muta pahala munta ganti munara dengan gawe sunnah-sunnah salat no. Nah, jadi sunnah sini tegawe ndek tegawe sah salat ta. Lagu amun tegawe ya lebih bagus salat, lebih hebat insya Allah, lebih balik pahalana insya Allah. No, kan dia nangubeng-ubeng penting tetau nenenda. Nah,
Jadi sunah-sunah sholatnya mulai kitabnya baginya jadi telu. Arak sunah sebelumnya sholat, arak sunah ketika sholat, arak sunah selesai sholat. Nah, misal sebelumnya sholat arak azan, ngebang arak kamat. Nah, kira-kira pelunggu ibu-ibu kanggo ki pelunggu kamat, kanggo pelunggu azan, ibu-ibu kanggo pendek. Hah? Nah, kira-kira mun sholat jenazah ngebang ke pendek, pendek atau ngebang atau kamat doang. Nah, jadi arak lek kami pas kami mahatin ingat yang suruhna ke kamat, nah itu sholat jenazah langsung nyebit mik. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Mana? Padahal dengan kamu nak kamat, salat jenazah kan beda. Dinyo kadengan kamat, lainna non kadengan. Nah, jadi perlu tetap sini. Ketika te salat arak sunnah-sunnah. Selesai te salat arak enak tegawi sunnah-sunnah amalan-amalan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya luntutok tetap bareng-bareng kadang arak dengan ngadus kenean si zikir ini. Arak dengan beli ongkatnya zikir, arak dengan denulak beli ongkatnya. Nah, arak dengan seke ngeberdoa, selepu ngenang amin. Arak dengan jek mesa-mesa ngangkat-ngangkat imah berdoa. Nah, jadi perlu tetap nono. Simbe gawe pulunggu kira-kira ganta tau ya oh ne dengan tembait ne dengan tembait agan tau bareng-bareng. Nah, cuman sebelum tetamat tiba to tegau tebaca dulu as-sunanul lati fi athna'is shalah. Sunat-sunat ketika tersembahyang. Jadi ketika tersalat apa-apa dang sunatna. Nah, badannya tak pertama kathiratun wa qad taqaddama annaha tanqasimu ila qismain hayatin wa ab'adin. Sunat salatna bagina jari dua, arak si sunah hayat, arak si sunah ab'ad arana. Sunah hayat nunum biaran ngono amun negawi ni negawi sah salatna de nulak ganti ina si sujud sahwi inaran sunah hayat. Arah sunah ab'ad amuna tinggalan sengaja ni sengaja sah salatna lagu na ganti ya si sujud sahwi. Nah, yang pertama raf'ul yadain. Nah, sunnah si pertama dalam salat ketika tersalat ngangkat umat. Nah, kira-kira pira tempat tetang ngangkat umat ibu-ibu dalam salat pira tempat. Ara dengan setiap rakaat mengangkat umat-umat luntuk. Ara anda nenu angkat umat anda. Kan ara sing anu yang mbe kena berat kena imana. Perlu kita tahu meja sebenarnya tak tersunah ngangkat imam dalam sholat. Nah, ini pada ini tak. Wa yusannu fi arba'ati mawadhi'a inda takbiratil ihram. Fayabda'u raf'a inda ibtida'i takbir wa yunhihi bintihaihi. Pertama tak tersunah gen ngangkat imam papah ta takbiratul ihram takbil pertama insyaallah kelepuan ini jana Allahu akbar selepu ini jana insyaallah sunnahna inanna bebarengan suaran tetutu selesai akbarna kanca iman tesi turun ini sunnahna tapi nganelah ini sunnah pertama ngangkat iman. Nah nih Allahu akbar imane turun tutuk barna ini sih paling bagus nih bau so Allahu akbar bau ngenenda agine paling tepat. Nah ini pertama jadi tok tengah angkat iman insyaallah selepu ini. Nah si kedua indar ruku si kedua tok tengah angkat uma sunah nembe papah tesi ruku. Nah ini kadang arak dengan au kadang arak dengan di papa ruku ini Allahu akbar. Nulang angkat umah. Sah salatna, sah. Ah, lagu seandainya nangangkat umah lebih belik pahalanya.
Mana kita praktikan Malik. Telu indal i'tidal sami'allahu liman hamidah. Ini kenapa? Jadi pertama tak tengangkat iman papah te takbiratul ihram. Kedua papah te ruku. Telu papah te i'tidal sami'allahu liman hamidah. Keempat indal qiyami minat tasyahudil awwali. Ino tegeh te uras lengan tasyahud awal tahiyat pertama. Ini mun sholat simpat atau telu rakaat. Nah mun sholat subuh juga diulang. Berarti tak tengangkat imam ini doang. Arak dengan ngangkat imam mohon maaf. Rakaat ketelu rakaat pertama ngangkat tu meluntu. Kan arak dengan kan. Uras dengan rakaat pertama. Allahu Akbar. Mana doang. Rakaat kedua, oh, selalu bunuh tanda ngangkat umat. Aku sih sunnah aja. Empat. Pertama, papah te takbiratul ihram. Mulai belum sholat. Allahu Akbar. Ruku epe. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ah, bare uras telengan rakaat kedua. Menuju rakaat ketelu. Wahta tasyahud awal. Baru te. Allah. Ah ini sunahnya empat ya doang nih tak tengangkat umat. No, arak dengan diulang angkat umat dah. Kan? Nah, Allah. Allah Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Mana? Sah pendek. Sah. Dia nak ngumbe-ngumbe. Lagu cuman ya kurangan. Mana bonus pahala. Kurangan sempurna. Nah. Arena dengan merokat si buruh selalu puan raka atau nangangkat tuma. Dina milih kan walau masih endah. Nah maka ini sunnah pertama. Tahu tak sih kan nangangkat tuma nono piran papah te empat tempat meresi buruh nono. Nah ya ini ada kuan. Nah kemudian si kedua. Wadhul yadil yumna ma'a asabi'iha 'ala ku'il yusra qabidan laha asfal as-sadr. Nah. Si kedua nono. Model sunnah si kedua tak tengolo ima. Nilah. Nih si paling nih sunnahna. Jadi pertama ngangkat ima, kedua sunnahna papatah takbir. Ngolo ima no. Antara dada kanca pusat. Ya sunahna. Nah, no kedua. Talu an-nawaru ila mawdi'is sujud walau salla khalkal khalfal ka'bati al-khalfa nabiyin fayanzuru ila mawdi'is sujudi mutlaqa illa inda qawlihi illallah fayanzuru ila al-muhallilati ila an yusallima. Si nomor telu sunnah sholat nono amun te sholat no gita pesujutan sejadah te ya gita, nah gita macam-macam gita pesujutan, nah pesujutan gita no lagu dendek pikiran pesujutan nono misal sholat epili Islamic Center kan mai si te sujud no bahasa te para nono amal no, dia dulu sakit-sakit otak te. Nah, nenek pikiran apa dengan Amina ini, nenek? Itu pikiran-pikiran ke gitar, sehingga dia lalu main apa tuh Amina? Dia ulang. Ya kita muntah sujud, muntah sholat no. Nah, apalagi amun pulung sholat misalnya lek panti. Nih kita, ndak kita macam-macam. Apalagi kita turis-turis sehingga ini, ndak. Saudara-saudara lalu pesujutan kita. Nah, no pesujutan, no sunnah no. Nah, jadi sunnah teng kita pesujutan. Nah, kecuali papa pelunggu nunjuk tapi papa tasyahudino asyhadu alla ilaha illallah. Nah, papa nenek ndak kita pesujutan. Lagu sita kita tunjuk temesa, ndak tunjuk batur ndak kita. Tunjuk batur sih kan dengan kita lelein doang. Oh, jadi sih, nah sunnahna sekali lagi sunnahna setiap tersolat dono kita pesujutan.
Nah, persyukuran kita Allah Akbar. Nah, ya wa kita. Nah, sampai selesai. Kecuali papah tasyahud. Jadi amun tasyahud, mereka nunjuk kita tabik kan. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam. Nih, orang kita tunjukkan nih, tunjuk nih. Dan kita lain-lain. Nah, pertama. Kedua baru tang kita iman tendah piran papah te si kunut. Amun kan model dengan kunut dua model imana. Arah dengan ngene. Arah dengan ngene. Amun ne model pulunggu maka si te kita eno iman te. Iman te kita ne monangane yang kunta. Allahumma hadina fi man hadit ne kita iman te. Karena dia tahu kita bawa masa dengan ini, kan? Kita apa? Kita bersujud masa dengan ini. Nah, baru amun pelunggungan ini. Nah, amun menene aja. Nah, ini ke kiri kanan. Maka amun ngene model pelunggu berdoa papa kunut kita bersujudan. Karena dia tahu kita kedua-dua masa dengan ini dan kita iman, kan? Allahumma hdina fiman hadait, maafina fiman afim. Ndak iya. Nah, jadi amun tekunut sekali lagi, amun ngene model iman pelinggi ini kita. Nah, ini yang kita lihat. Lagu amun ngene yang kun tekunut jana pesujutan te kita. Nah, ya dokan jadi wah aturna belengana parana ne penenten mata kita ngelihat kemana dalam sholat. No, dokan pesujutan no te kita. Nah, sholat apapun, sholat jenazah no sih. Nah kan kita sujud kan nama kita. Ya kunta. Nah jadi nah ya dokan munta salat sini. Oh jadi berbuka di kita atau pesujutan. Nah kemudian fath nomor 4 fathu basarihi wa adamu tagmidhihi tawala salatihi. Nah si nomor berikutnya amun ta salat nono dendek girang padam ngenek mata ngono diula oh arah dengan ya ampo ta suaparan yang ta khusyuk kanggo pendek ngono sanangane ampo ta khusyuk Allah Akbar. Nah ini ya khusyuk misalnya mun padam oh dene ngombe-ngombe lagu amun nangane suwe-suwe ngono aja nang antok ndak. Nah, tetapi sunnahnya amun ta salat nono membahasnya nama leng matante. Begita. Nah, begita matante. Kenapa? Ni tetau bare misana salat pelunggu membahasa toya nono salat kita li. Ni kuku. Apa bahasa ini kuku? Kuku. Terus membahasa tono baleng andaya ngono. Basino belabur. Belabur kan masih? Ah, pelabur lengan daya. Ampun tangannya doa sholat, pelabur lengan daya. Kan barat tak ada. Apa kata aku sholat ini? Jangan. Berhari bilin pelabur ini. Kenapa ini penting? Kita tahu dah misalnya sholat itu. Arak dengan sholat. Tayana sholat kita tahu tiba-tiba arak dakuan ular ke apa di deketnya. Amun padam doang ini, kita tahu bih ular di julu. Pada mau tongket ya, jerik ini. Oh, karena mau tahu ya, ular, bau terpindah. Ya, no enda, amun sholat arak belabur, no? Arak banjir yang anda ya, misalnya kan gunung ini. Namun, no modelnya, bau pelunggu berhari birin belabur sini. Terus ngumbe dong, mare, lanjutin sholat. Dia ngumbe. Lagu terang seulangi nepe ya terang ini dan bani begin bau terlanjutang sebenarnya nanti nangumbi. Nah, karena kurang lebih jadi ya modelnya amun tasolat nana dende majemang mata. Nah, jadi kita pesujutan dende ngene-ngene dalam salat dende ulang. Nah, ya udah kan. Nah, jadi sekali lagi ini sunnah-sunnah nah secara umum lah ketika tasolat nana. Jadi agan nak keruan piran to tengangkat iman. Gan to tau dia nak kelapuan. Apa sekalipun sekali lagi nesunnah. Lagu usaha yang terperhatian.
kumbe nampok sampai nak ajar itu si para ulama ne sunnah ne detail ne marak ne agan sang khusyuk tak kurang paling tidak sunnah sunnah nono si bau ngelengkapin ne sholatan. Ini ndak langana ngajar itu si para ulama agan teperhatian ne sholatan. Karena mun teperhatian ne sholatan insyaallah ne macam-macam maning pikiran ta mun ta sholat. Kadang dengan macam karena ranjita manusia. Awak li masjid otak tu li kebun sembahyang bagus lagu aranje manusia. Nah jadi agan nanda nama retno ya modelnya ajaran itu si para ulama. Nah kemudian berikutnya saktatus salah sunnahna arak tota mondok semendak di dalam salat sini. Nah be misalnya ukuran subhanallah sunnah ini lagu bagus sendiri apa sendiri apa ndek nalu ya alu dengan sini jadi galang insyaallah luwe dan gawe ni baina takbiratil ihram wa du'a al iftitah. Pertama di antaranya sunnah temondok semendak sebelum tebaca b selesai takbir mondok semendak ampuk baca doa iftitah kabirah Allahu akbar. Mondok semendak ampuk kabirang walhamdulillah. Ndak sambung ya. Allahu akbar kabirang walhamdulillah. Yang ngorek luntuk. Ndak. Ada yang. Jadi mondok semendak. Nah, kemudian baina doa il iftitah wa ta'awudz. Ketika selesai doa iftitah wa ana minal muslimin. Mondok semendak. Baru terbaca Fatihah. Nah, kemudian antara ta'awud kaca patihah dengan baca a'udhu billahi minasyaitan rajim mondok semendak baru terbaca patihah bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Nah, kemudian bainal fatihah wa amin no waladhalin amin. Nah, mondok dulu semendak lin sinapu amin. Kadang arah anak-anak jahilin tersi beji-beji ino kan di naman selesai amin waladhalin amin langsung wa waladhalin amin kena langsung dah nah tutup jilu selesai jilu waladhalin amin harap jadana. Nah iya kena tini kemudian baina amin wa surah wa yusannul lil imam ta'twiluha fi salatil jahriyah liyatamak qira'atil fatihah. Sunnahna bagi imam amun najari imam li salat si belik suara imam salat subuh salat maghrib salat isya ini imam nono tagenwam baca fatihah dendek na langsung baca ayat. Nah mondok sebenda. Agan ngumpe genara langan makmum gen baca petih. Jadi ngene misalnya. Salat nih. Wanadhdhalin. Amin. Selesai nono imam ndak man baca ayat sunnah nah. Ah, apa ada baca teduh dulu. Ah, supaya ada kesempatan makmum gen baca Fatihah. Nah, ukurannya selesai makmum baca Fatihah baru tambaca ayat. Makmum karang dengeran. Nah, kenana tabrakan. Nah, wangkuna ini sunnah. Nah, ini. Jadi nah, ya modelna mun tamile mita sunnah naka. Jadi sekali lagi waladhdallin. Amin. Imam teduk semendak kasih waktu jarak bagi makmum baca Fatihah. Ukurannya selesai menurut imam, wah, baca langsung ayat. Nah, lagu ndak suyalun lah teduk imam ini. Paran yang ngombe kena si makmum laun. Nah, jadi nah, ya kurang lebih ini sunnah. Nah, ini kah ngombe ke misalnya papa tebet terawih. Papa tebet terawih ini jele kan darah-darah mondok-mondok imam ini. Ngorek kedah ngorek. Kira-kira IP udah menang nah doa si, imam si bocah terpendek. Bacat deh. Ndak nah bacat lu endah, ndak nah endah palu ndah. Nendep lalu nyerindu ini endah. Lebacat lalu lelah kayak ngempe bareh. Masemai-mai lah. Nah, gue insyaallah mau bagus bacaan imam lu jedeman itu berdengar.
lagu ini jangan bina poin bina suwe suara imam sop nang anong anong lah jemati terpadam. Nah tapi ya aranja itu manusia biasa kan ini iman ada para sahabat ya. Nah jadi ya mau nang anong salat taraweh jana dina ngumbi-ngumbi karena kan sunat endah enoka. Nah kemudian berikutnya baina surati war ruku'. Nah berikutnya ino antara selesai baca surat kancaruku walam yakun lahu an ahad monok semendak baru teruku. Nah semendak doang nak suhi lalu enak. Nah kemudian sunat berikutnya ino tembaca doa ul iftitah, tembaca doa iftitah. Lagu baca doa iftitah no aparan doa iftitah kabirang bahasa anteka baca kabirang ini sunnahna apa pertama muntajari makmum ayyudrikal imama fil qiyami fala yusannu idza adrakahu fir ruku' awis sujud awil i'tidal awit tashahud sunnahna pertama muntajari makmum amun tendait imam dalam keadaan bebutang baru terdatang ya, watakbir imam ini butang masih imam ini kita baru terdatang baca doa iftitah itu. Nah lagu amun nekanti sujud imanan diulak baca doa iftitah Allah Akbar langsung takbir Allah Akbar aning ruku aning sujud. Nah no kurang lebih syarat pertama dua alla yashra'a fi ta'awuz netulak baca ta'awuz saran apa rana baca kabirang ini jadi netulak baca bismillah apa Allahu akbar kabiran walhamdulillah kathiran. Nah Allahu akbar bismillah umarum kabirang netulak baca bismillah Allahu akbar a'udhu billahi minash shaitan rajim kabirang netulak a'udhu billah langsung wa Allahu akbar kabirun. Nah, nah kurang lebih. Berikutnya alla yakhafa fawata ba'dil fatihati idza qara'a. Amun kanti baca doa iftitah no dende sampai teketinggalan lah ruan tadakna bacaan imam artinya bilin nita si imam bare nita bu baca fatiha amun ngono modelna je diulak baca kabirah langsung baca fatiha. Nah berikutnya alla takuna salata janazatin di luar. Nah. Berikutnya amun salat jenazah ditulak baca kabirah langsung fatihah. Nah, ini kurang lebih. Nah, sunnah-sunnahnya. Berikutnya ino diantarana apa sunat dalam solat sino ini sih sering tegin gawe at-ta'awuz nende lupa baca a'udzubillah sebelum baca fatiha sebelum baca ayat a'udzubillah dulu baca. Nah Allahu akbar wa kabirang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, no, enggak terlupa ini. No. Nah, kemudian berikutnya. Apa ini? Sunatna sino qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihati lil imami wal munfaridi wa yusannu kadzalika al ma'mum idza lam yasma' imamahu. Wal afdalu thalathu ayatin fa akthar wa suratun kamila afdal min ba'di tawilatin walau kana al ba'du atwala min as surati lil ittiba'. Sunnah berikutnya nono ini tembaca ayat li rakaat pertama ke rakaat kedua ini sunnahnya baca ayat. Nah baca ayat nene apa japal pelungguh ayat nono. Misalnya inna a'tayna kul hu doa ngapal te iya wah baca rakaat pertama inna a'tayna rakaat kedua kul hu kanggo ngumbi lagu mun pe jadi imam le bale bapak-bapak ndak nia doang sang milih jadi ndrese ndak ibu-ibu ini ya lontu
ketahuan minara apal nak kau wayah ni dengan laut. Sila inan sekali tu baca dah. Nah, lagu surat apa apa kanggu. Arak lek kemingaji, no. Aranja kenyakan tu buru-buru tak mengaji nahu lek. Kurang lebih masih tak kelas-kelas MI lah. MI agan atau kelas-kelas sakit sakit MTS lah. No. Aranja tengaji kenyakan tengaji ini wah suwe ni tagi nulek ni. Begak telat tulik ngaji waktu ini. Tiba-tiba waktu ini Ustaz tembaca ya. Si bacanya surat Yasin. Lu itu jangan lapar kan. Walabbalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Papa nembaca Yasin. Ini dah pangan kami kumpulnya kita lapar. Lagu alhamdulillah Yasin Allahu Akbar alhamdulillah kada lemangan. Ternyata ya doang bacana kanggo pendek kanggo. Bau bapak-bapak ino-ino baca. Nyalin rasa kanggo masih. Bau. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Allahu Akbar kanggo. Namun masalah kanggo, no, ya kanggo nih nangumbe-umbe. Waktu arak selebih pendek malik surah Al-Qalam aran li Quran juz 20 siwa. Tak ada perbacana nun, Allahu Akbar mesak nun. Lagu nyawat nih, nah nang kudu lalu endah. Lagu mun masalah kanggo dendek kanggo, li hukum fikin kanggo perlu ngumbaca nono. Misalnya apa PP sholat-sholat sunat misalnya balik kan daripada ni temau sembahyang sunat ke temau sembahyang sunat si melep tembaca ayat misalnya ita ngantok atau ngumpeng anah ya wa baca entuk Allah balin amin sunnah yasin Allah akbar bau dia ngumpeng-ngumpeng kanggo sah. Nah dait ini badak nih tersi para ulama. Jadi ini kurang lebih amun ni salat ni terbaca ayat ni pada ini tersi para ulama. Nah, apa kan dalil te? Yusannu qisarul mufassali fil maghribi wa hiya min ad-duha ila an-nas. Sunnahna le sembahyang maghrib. Karena maghrib sino waktuna rak sekedian waktu maghrib. Maka sunnahna terbaca ayat-ayat pendek. Si ponjak-ponjak nono. Mati lengan ad-duha sampai anas. Nah, nabilu-bilu lalu. Amun sembahyang maghrib. Oh, arak dengankan kuliah kajakul hudang maghribin. Kanggu? Kanggu. Sila. Jadi ukuran belu nain. Jadi bau semisalnya Al-Baqarah bacana lagu seke ayat dua ayat Allahu Akbar ya kanggo endah. Yang penting belo nendak na belo lalu lah. Nah ini mun maghrib kumbe na karena ne maghrib sino waktu narak sekedi. Apalagi le bapak-bapak tepuasa nak na belo-belo ayat maghrib ini sampai yang maghrib dengan buat lapar puasa nope. Nah ini lo kan takut sekali aneh. Tidak, nabi lalu ayat. Menengenom. Nah, nabi lalu lalu ayat. Maghrib papa nepuas. Bilin lentang itu jamaah bareng. Nah, mun maghrib. Jadi maghrib sini sekedi. Kita baca mun bau ke ayat. Nah, nabi lalu lalu. Kedua, yusannu tiwalul mufassali fi subhi wa dhuhri. Wahia minal hujurati ila amma. Sunnah na le subuh kanca zuhur. Ini je na beluan terbaca ayat. Amun subuh kanca zuhur sunnah na belu lengan surah Al-Hujurat sampai an-naba amma yatasaalun. Artinya belu-belu tu na kurang lebih suratna. Kurang lebih arak selembar setengah. Inilah kurang lebih ukurannya. Dan na kebalik sembahyang maghrib amma yatasalun baca. Sembahyang subuh kul huwa rekna. Ndak. Kebalik ini. Lagu secara sahapan dia tetap nesah. Tetap dia nanggung-nanggung besah.
Nah lagu masih berulang deh namu pahala sunnah. Namu pahala lebih kah mun masanta. Nah kemudian berikutnya wa yusannu awasitul mufassali fil 'ashri wal 'isha wa hiya min 'amma ila ad-duha. Sunnahna dendek na belo lalu dendek na pontak lalu piran li isya kanca asar apa tabaca le itu ina tabaca lengan anaba ukurannya ini maksudnya jadi ukuran nak na belo belo lalu lah ukuran ayatna mara surah anaba sampai surat ad-duha ini ukuran amun asar kanca isya. Nah ini sunnah-sunnah. Berikutnya yusannu an takuna al-qira'atu 'ala tartibil mushaf. Sunnahna munta baca dalam salatin. Namara tartib mushaf nu tabaca apa kanana? Kan li al-Qur'an sino contoh ni. Surat An-Nas kan terakhir tuh li paling ujung tuh. Amun tanurutan Qur'an maka muntabau melek mau pahala sunnah baca al apa kul huwallahu ahad no bajulu baru na An-Nas no bahaya rakaat kedua kumbena karena le Al-Quran no kul hu no bajulu daripada An-Nas nana kebalik kul a'udzu binas pertama kulhu nomor dua ih kumbena ta kulhu dang nomor dua mbemben kita sembayang nah misalnya ndak ini pun tang kita sunnah nah lagu munara dengan misalnya mbemben bende nang mbe kumbena nah ini kurang lebih nah jadi juluang be si juluna dalam Al-Quran tetan sinu kekenana misalnya yang pun ada dengan kuliah karena rakaat pertama kulhu rakaat kedua kumbena kuliah sino atau al kafirun sino ino juluan daripada kulhu atau al ikhlas sino dalam rentetan Quran ya pun ngono sunnah. Nah berikutnya yusannul ittiba yusannul ittiyan bil waridi wa huwa al afdal mutlaqan kasajdati wal insan fi subhil jumaah. Nah sunnah berikutnya amun tambaca ayat nono amun tabau mara baginda rasulnah nu angkun ta mumbe angkun baginda nabi misale sembayang jumat sunnahna tabaca le salat jumat nono rakaat pertama subbihis marabbikal a'la sampai selesai rakaat kedua sunnahna al ghasyiyah hal ataka hadithul ghasyah sampai selesai jadi amun misana perlu gundet imam ya ya lonto bacana setiap najari imam jumat sabihis kanca hal atadang bacana ndak paran imam no ya lonto ndara apalin imam ini ndak nungkat ini sunnah ya sunnah nah. Nah, lagu ngombe ta. Lain bacanya dah imam ini kanggo. Nek nang ngombe baca sila nenda. Nah, terus misalnya papahna jelo Jumat. Amun lek subuh Jumat biasanya baginda Rasul amun salat no lek subuh Jumat nono biasanya beliau baca surah sajadah. Barele itu arah sujud tilawah. Nah ini sunnah setiap jelo Jumat subuh. Nah kaita alhamdulillah misalnya te apa rana tatayak subuh Jumat alhamdulillah bingki te pada sujud tilawah. Nah lay awal-awal suwe dengan ruku. Ruku ya. Jadi siara sujud tilawah no ibu-ibu bapak-bapak ini mau jadikan bapak itu dulu. Insyaallah rakaat pertama arak sujud tilawah entah badak dengan duwi agan bareng papah tetakbir Allah akbar kata badak ini langsung kita sujud urah sita malik lanjutan ayat sita baca ngonek no ini sujud tilawah lakukan nandik tada sholat itu angkun tanyang tahang pelunggu pertama-tama itu litu ya duwi dengan ruku di arah sujud. Jadi Allah Akbar ruku ya. Allah Akbar sami Allah liman hamidah ya.
Kenapa? Dek man paham, dek man tak cerene. Ya kak cerita narak dengan lalu haji. Tengah lalu haji ke tuana. Teh, tuana tu sembayang. Kan tumben be kena. Gitu nu aning tenang ke kena. Tuana anak sujud tilawah kebetulan jelo Jumat. Tengah na kena ulik sembayang. Wah, ku sembayang li itu. Kumbe na tengah na tumben ku naik subuh telu rakaat. Para telu rakaat subuh ini padahal dengan sujud tilawah. Jamaah mun ini biasa namun terburu-buru nanao bega ribet nama. Lagu amun tua biasa biasanya imam nama bada. Yang pertama anak kene arak sujud tilawah. Rakaat pertama abada nita. Rakaat kedua bada nita. Nak tetedu anda jadi imam. Amun tetedu nita tahu nita tahu naga wes imamum. Apalagi mun dia nak paham. Mun nak paham je kan aman. Nah, jadi ini kurang lebih di antara sunnah-sunnah dalam sholat. Siamuna bawujakna dendik terlupa tegawi ya. Kenapa? Nambah pahala sholat te. Ini nambah kekhusyuan te. Nih, sunat-sunat si buruk nenek. Dakak pun nepogoyan sunat dendik tersepelean ya. Kenapa? Agar temu barang-barang apa ngawi ya barang-barang. Nah, oke. Kira-kira rak perlu ke tanah. Bapak-bapak arak penunggu tanah. Kalimat Allah Akbar terakhir hanya sekali dia dibaca. Ya Allah salah falah. Qul akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Nanti lagu arak je dengar sekali Allah akbar terakhir nah. Kenapa? Kan lain bin dengar anan ni ayya Allah salah al falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah kena kamat kena kumbe tu kumbe sinau selek lek tidup kamat itu dua lo akbar na di terakhir dua apa sake dua aning mesir itu dua masih kamat na apa dua lo akbar na apa tekamat dia nulak sake. Berarti nak tegawi sinoka. Nah, jadi dua kali tak Allahu akbar ketika kamat. Nah, pada mara cara pulunggu biasa wah ngono. Nah, dendek macam-macam mungkin teh. Nah, ngono kara lagi. Kara malik, Bapak Ibu. Ah, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetuna ngombe misalnya terdengar ayat sajadah kan sunnah nita sujud papah ta dengar surat sajadah nah atau ayat sajadah lah nah ngombe kira-kira ngombe tetap sujud ke atau ngombe syaratnya si pertama ino ta dalam keadaan wudu kedua andang kiblat. Tak kandang bembe sujud, kandang itu bibi bareng no, Allah akbar ni ye no. Ah, anda kiblat, terus nutup aurat, nutup aurat butuh sujud. Ngombe nengah misalnya kita le motor, kira-kira bau kita sujud Allah akbar kene, kene totak tengah no, pakai isyarat kanggo. Aku misalnya dek nama memungkinkan, misal dengar rita ayat sajadah. Nah, darah tadah tagin ruku darah ayat darah tadah tagin sujud maka bau pulungu baca al-baqiyatu salihat bubu telu kali atau empat kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahin alil azim ini pengganti sujud tilawah amun dekna memungkinkan nah karena memang jarang kita merhatiin ayaran apa ayat-ayat ataupun surat sajadah inuka. Nah, kurang lebih ada beberapa tempat dalam Al-Qur'an dek ke semele-mele. Tengah teh seperti baca kuluang putus sujud tilawah ne bau. Ara lain khusus tempat-tempat nende ne sembarang tempat udah ada dalam Al-Qur'an. Nah, itu kurang lebih. Ara Malik kira-kira
Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Be arah dengan sholat. Arahnya itu manusia. Aradang lupa tuh, bahkan mohon maaf ya, dalam kitab itu dijelaskan baginda Nabi doang kurang lebih arah 5 kali beliau keliru dalam sholat. Di tempat lain, waktu lain, arah kelirunya beliau pas merenai telu rakaat ke 4 ke arah baginda Rasul. Arah esok riwayat di baginda Rasul 2 rakaat nesembayang, padahal 4 rakaat salam beliau langsung. Lagu ino ndek na aib kumbekna ino sebagai tasyrik, aparan tasyrik pembada jemaah amun ngeno model tita jari umat tau teki saran tegin lanjutan sholat nak keno nabi ini padahal kan salah nak ngeno kata. Nah aku ino ngajari tita jemaah muntah ngeno marasi buruk nana arak tau tecaran. Nah ini amun teragu li rakaatna maka tabait al akhdhu bil yaqin wa huwa al aqal. Bait si teyakinan. Dait mun papah te lebih baik tembait si kurang daripada selebih. Misal bingung kita. Dua telu bait dua. Telu empat bait telu. 4 5 4 5 darak 5 ya nah. Darak semuanya 5 rakaat kan. Nah, baik si apa ranana si kurang. Nah, maka bare amun wa nono baru terakhir tersujud sahwi. Nah, yang penting. Jadi misalnya ragu epe misalnya dua kita luin sembahyang maghrib ini dua telu. Ah, bait wah, karang sekali wah. Berarti dua wah enak beh rombok malah karang sekali. Nah, ha? Terus lainnya ini selain kita bingung darah mbada itu mau nendara mbada itu selesai wasembayang tenang aman wah. Lagu arah mbada itu wih dua rakaat baru no maghrib kan terdejit dua gawe dah sama misalnya ngano itu tentu nih ndek na mereng itu ndek na molo-moloang batur sini. Namun tentu marak no kanggo mun misana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh badakna langsung kan dua salat EP ini rombok karena sakit ka maghrib nak langsung uras gawi karena serakaat dende ulah lengan awal dende ulah lengan awal ndak ke lagu ini lagu amun rapet jarak lupa te kence salat nono. Ndak ke misalnya bare wah selesai sholat ulik mangan nginep mah weh dua ngene ulang lanjutang sakit dene bau nunu ja ulang dengan awal mun dengan ja kumben wah jauh jarakna antara sholat si gawena kanca pegoyan no kurang lebih oke nih. Nah jadi bait simbe si kurang dendek si lebih terbaik dalam masalah apa rana keraguan te amun keraguan te merek nono. Nah, insyaallah mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikutnya tawarang bau orang baru mau ngelanjutan masih sunah-sunah sholat ini si bilang jelu tegawi agan tetok ya bareng-bareng. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita bacakan Fatihah.
pada pengarang kitab, kedua orang tua kita, selepuh dengan tawata guru-guru dan murid-murid, selepuh dengan semua nyumbang berjasa di yayasan pondok pesantren, selepuh pengurus pesantren dengan si teman dengan senin teman kita, orang-orang yang pernah berbuat banyak berjasa di kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, selaku dengan semua zalimin kita, semua nyakitin kita, kepada kita, keluarga kita, wila hubratin Nabi Al-Fatihah. Amin. Syaitu Nabi Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابتنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتفع كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخنا أتقياء علما نوضى بالخير ونوفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون أقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المالون أوفر يسر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن وادي رجالها على السنن وانصره في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشر اللواء نهضة الوطن من الفتن وادي رجالها على السنن وانصره في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشر اللواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن وادي رجالها على السنن وانصره في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيه الغرر أمررت كفا سبدعت فيها الحصى وأرجى بما لا معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها العصا وأروت الجيش بما على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها العصا وأروت إن هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري الفاتحة. أدنى الله وإياكم أجمعين. الله تعالى أعلى وأعلم وعلمه أتم وأجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.